Ini keseruan Haris Priza nonton konser Coldplay. Netizen nanya ngagendong Hafiza lagi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Aktor tampan Haris Priza hari kemarin tampak terlihat menonton konser Coldplay yang diadakan di Gelora Bung Karno, Jakarta ya guys. Tampak keseruan saat Haris Priza hadir bersama sahabat-sahabatnya, diantaranya pasangan Antonia Blanco dan Joe Abbas. Akhirnya! Sepertinya Haris Priza sangat menikmati konser Coldplay tersebut ya guys. Itu terlihat dengan banyaknya foto dan video yang Haris Priza berikan di feed dan story Instagramnya. Video Haris Priza yang sedang nonton konser Coldplay tersebut tentu saja mengingatkan kembali kejadian beberapa hari yang lalu saat Haris Priza terlihat menggendong mantannya yaitu Hafiza saat menonton konser Nasar ya guys. Tampak dalam salah satu komentar ada yang menanyakan hal tersebut kepada Haris Priza ya guys. Haris Priza pun dengan santai menjawab pertanyaan dari fansnya tersebut dengan caption, pengen gendong tapi nggak ada orangnya. Jawaban Haris Priza itu tentu saja membuat beberapa fansnya memberikan kembali komentar negatif kepada Haris Priza ya guys. Itulah keseruan saat Haris Priza menonton konser Coldplay dan reaksi netizen atas jawaban Haris Priza ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.